Halo, hari ini saya akan mempresentasikan bagaimana untuk melakukan bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu yang paling urgent untuk saat ini untuk melakukan bela negara adalah membela negara Indonesia untuk mengatasi pandemi COVID-19. Dapat dilakukan diantaranya dengan mematuhi protokol kesehatan, yaitu menerapkan 3M, sebagai upaya penyebaran COVID-19. Ini bisa dikatakan sebagai implementasi dari aksi bela negara. Salah satunya dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak agar penyebaran virus COVID tidak semakin meluas. Pakai masker. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya, salah satunya dengan rupa batik kain berwarna yang dibuat dengan lilin, kemudian diwarnai dengan teknik yang khas. Perbedaan teknik corak dan warna menghasilkan keragaman batik. Hal ini menjadikan batik sebagai wujud kekayaan budaya Indonesia yang unik, melestarikan batik. Salah satu kita untuk mewujudkan bela negara cinta tanah air dengan memakai batik setiap hari. Batik telah diakui sebagai warisan budaya penting, bukan hanya oleh bangsa Indonesia, tapi juga oleh warga dunia. Seiring penetapan batik dalam daftar Cultural Heritage of Humanity oleh United National Education, batik Indonesia semakin memiliki daya tarik di tingkat internasional. Banyak orang asing yang bangga menggunakan batik, termasuk pemimpin dunia.